Shalom, mari kita berdoa. Kepadamu Allah kami naikkan syukur yang mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami agar kami mampu melakukan firman-Mu dan kami akan meninggalkan dosa-dosa kami karena ada kekuatan bagi kami, karena Engkau telah menguduskan kami. Syukur kami kepadamu ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara seiman, firman Tuhan hari ini Kamis 7 September 2023 bagi kita tertulis di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Demikian bunyinya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jala lehonokuma todikku tu bagasan ateatemuna, jala au mabahesa, asa marparange hamu di bagasan akka patikku, akka uhupupe radotan jala patupaumunado. Teks ini adalah bagian kedua ketika Tuhan menyucikan bangsa Israel dari kecemaran akibat dosa-dosa mereka yang menyembah Allah lain. Pada bagian pertama Tuhan memercikan air sebagai tanda penyucian melalui media air, ayat 25. Bagian kedua teks ini Tuhan mencurahkan rohnya. Dapat kita lihat pada perayaan Pentakosta, seperti janji Tuhan Yesus, dia mencurahkan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Sehingga orang-orang pada saat itu dapat berbahasa lain. Baik air dan roh yang menyucikan bangsa Israel pada saat itu. Berarti mereka telah diberi kekuatan agar hidup di dalam kekudusan. Roh Tuhan tidak akan dikalahkan oleh kuasa apapun, oleh roh apapun juga. Manusia diberikan Roh Tuhan agar manusia mampu melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Rohku kutinggalkan kepadamu, Roh penolongku ada padamu. Saudara-saudara, hidup menurut perintah Allah, hidup menurut firman Allah, itulah yang diminta bagi kita. Melalui baptisan kudus yang telah kita terima, kita telah disucikan Allah. Melalui pengampunan dosa yang telah diberikan Allah bagi kita. Itu pertanda bahwa kita mampu hidup kudus di hadapan Allah. Kita diminta untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kita. Hidup menjalankan firman Tuhan di dalam kesucian adalah ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan yang telah menyucikan kita dengan air dan dengan roh-Nya. Kiranya hidup kita dikuasai oleh air yang telah menyucikan dan oleh roh yang memampukan kita, agar kita tidak melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Agar kita seperti yang Tuhan mau, melakukan hal-hal yang baik. Dan roh Allah itu akan tetap tinggal di dalam hidup kita. Amin. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan. Atas kasih-Mu, roh-Mu telah tercurah bagi kami untuk menyucikan kami, agar kami mampu melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki. Syukur kami kepada-Mu ya Allah, dan kami mau hidup kudus di hadapan-Mu, karena roh-Mu telah tinggal di dalam kami. Terima kasih ya Allah Bapa, berkati kami di dalam kehidupan kami.
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas.